Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai Timnas Indonesia U23-9-0 Chinese Taipei. Netizen angkat topi untuk kualitas Ivar Jenner yang bikin 2 assist debut Ivar Jenner bersama Timnas Indonesia U23 berjalan fantastis. Gelandang berusia 19 tahun itu berhasil mencetak 2 assist. Ivar Jenner sukses membawa Timnas Indonesia U23 melumat Timnas Chinese Taipei U23-9-0 dalam partai pertamanya di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 9 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. 9 gol tim berjulukan Garuda Muda itu dicetak oleh Brace Marcelino Ferdinand pada menit kedua dan ke-58, Ramadan Sananta menit ke-6, hingga Rafael Struik menit ke-19. Selain itu, juga berasal dari Witan Sulaiman pada menit ke-29, Ilham Rio Fahmi menit ke-40, Elkan Bagot menit ke-56, Hoki Caraka menit ke-78, dan Pratama Arhan menit ke-85. Umpan terukur. Ivar Jenner membuat 2 assist untuk gol Witan dan gol kedua Marcelino. Untuk gol Witan, Ivar Jenner memberikan umpan terukur layaknya pemain level Eropa. Maklum, pesepak bola naturalisasi itu bermain untuk FC Utrecht di kasta teratas Liga Belanda. Ivar Jenner memang beberapa kali menunjukkan kualitas operan di atas rata-rata. Passing-passingnya kerap akurat dan enak untuk diterima rekan setimnya. Pemain dengan intercept terbanyak. Beraksi sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-3-3 Timnas Indonesia U23, atribut bertahan Ivar Jenner juga sangat mencolok ketika melawan Chinese Taipei U23. Lapang bola mencatat bahwa Ivar Jenner menjadi pemain terbanyak yang membuat intercept. Pemain kelahiran Utrecht, Belanda, itu melakukannya 7 kali. Netizen tidak ragu untuk memuji habis Ivar Jenner. Gaya bermain jebolan Akademi AFC Ajax itu bahkan disamakan dengan gelandang Real Madrid, Toni Kroos. Dibutuhkan lawan Turkmenistan. Ivar Jenner cukup beraksi selama 65 menit tatkala berhadapan dengan Chinese Taipei U23 karena digantikan Raihan Hanang. Tenaga segarnya masih dibutuhkan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tinggal membutuhkan hasil seri ketika melawan Timnas Turkmenistan U23 dalam duel terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan pada 12 September 2023. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.